Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Find the Alien. Kita lanjutin lagi ya guys ya. Kemarin itu di dunia ketiga ya, kota ketiga. Yuk kita bakalan langsung start aja. Let's go. Jadi di sini tuh kayak ada tukang bangunan ya guys ya, yang lagi marah-marah atau enggak lagi ngejelasin gitu sama bapak-bapak di sini ya guys ya. Kita scan. Manakah yang menjadi alien? Wow, berantem guys. Ini kenapa polisi ini ya guys ya? Ini polisinya nggak bener nih ya guys. Ini aneh, bos alien gitu kan ya guys ya. Bukannya misahin orang lagi berantem, malah diaduin ya guys ya. Wah, ini benar-benar si alien king ini ya guys ya. Muka kayak alien. Wow. Dia ngebuat asap, terus dia kayak jalan pelan-pelan gitu, tapi kelihatan ya guys ya. Jadi dia tuh kayak menghilang padahal dia tuh jalan. Oke, lanjut ya guys. Di sini kita kayak lagi di sekolah dan ini adalah murid-murid kita. Apakah ada murid kita? Alhamdulillah ya, nggak ada yang menjadi alien ya guys ya murid kita. Oh my god. Gurunya di otaknya dong. Guys ya, bisa menempel di mana saja. Oke, kita bakalan lanjut. Ini kita lagi ada di rumah lagi ya guys ya. Di rumah sini ada mama ini ya, kali sama abang kita guys. Kita harus cek seluruh tubuhnya, apakah ada yang ditempelin alien apakah tidak ya guys ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi kita cek, ini clear alhamdulillah. Dari kaktus guys. Oke, kita tembak tanaman mama kita ya guys ya. Let's go. Kita bakalan next. Oke, next level. Di jalan kereta nih. Apakah kita akan meng-scan keretanya? Di sini banyak orang terlihat ya guys ya. Apakah banyak alien? Kita tidak tahu. Cari. Ada satu, dua. Sini ada dua alien yang harus kita cari ya guys ya. Satu sudah ketemu dan tinggal satu lagi. Satu laginya adalah petugas kereta guys. Oh tidak, berbahaya banget ya guys ya. Di kereta tuh kan banyak orang ya. Aduh. Yo, kita bakalan lanjut guys. Oke, let's go. Oh, karena ada ini. Jadi kita harus hancurin dulu. Ternyata ini alien pun bisa menyamar jadi King Kong ya guys ya. Aduh. King Kong yang satu laginya takut dan dia tuh lari ya guys ya, terbirit-birit gitu loh. Masuk ke batu belakang sana. Oh, si ada dong lagi. Raja alien ini ya guys ya. Let's go. Pura-pura baik. Wajah alien ini berarti mukanya banyak nih ya guys ya. Berbeda-beda nih. Possible. Oke. Dia marah ya guys ya. Dan dia menghilang lagi. Hobinya ngilang-ngilang ya guys ya. Oke, kita bakalan ke next level. Di next level, kita bakalan ke markasnya lagi. Berbeda lagi nih guys bentukan markasnya. Sekarang kita harus tembakin aliennya ya guys ya. Yang botak-botak ini banyak lagi ya guys ya. Udah botak banyak lagi aliennya guys. Belum habis-habis dong guys. Ayo buruan habis. Alhamdulillah guys, akhirnya udah habis juga ya guys ya di sini. Oke, kalau udah begitu kita bakalan lanjut lagi guys di sini. Menyelamatkan warga-warga yang telah disekap ya guys ya. Ada satu polisi, satu ibu-ibu pekerja keras, satu, dua, tiga kaktus. Oke. Siap. Inilah ya guys ya, Monkey King Kong pun kita selamatkan guys. Jadi itu yang udah kita selamatkan ada 7 ya guys ya. Alhamdulillah, dan kita sudah meng-clear satu kota lagi. Let's go guys, kita ke kota selanjutnya. Yaitu nggak boleh menjajah banyak kota nih ya guys ya. Ini adalah hutan. Emang apa di hutan ini ya guys ya? Ada yang mau nembak beruang. Nggak boleh dong. Ternyata yang mau nembak beruangnya itu alien yang pakai jaket nggak kelihatan gitu. Cuman jelas banget ya guys ya, walaupun nggak pakai alat scan gitu. Kelihatan jelas banget bentuknya itu. Kan transparan warnanya guys. Oke, kita bakalan ke next level. Di next level ini kita ada di rumah lagi. Yuk guys, semoga. Waduh. Lagi sauna ini ya guys ya. Tembak guys. Lagi sauna guys. Gak bisa kelihatan apa-apa kalau lagi sauna. Ini nih guys. Alien ternyata.
ternyata suka sauna juga ya guys ya. Mungkin supaya kulitnya tuh glowing dan makin hijau, hijau segar gitu kan ya guys ya. Oke, di sini kita lagi ada di kampung lagi. Ini kita lagi ada di pertanian. Wow, ini kuli ternyata ya guys ya. Aku kira tukang bangunan loh yang pakai topi oranye. Oke, di sini ada dua dan Nafisa baru nemu satu ya. Lagi, oh ini guys ternyata jadi wortel yang besar banget loh. Masa iya Nafisa nggak ngeh ya? Wortelnya besar banget kayak begini, aneh sekali ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, kita mulai lagi ya. Ini ada rumah orang kaya. Oh, lagi bersenang-senang kayaknya tukang, oh bukan, tukang barbeque-nya aman ya guys ya. Apakah istrinya? Ternyata suaminya adalah Raja Alien ya guys ya. Suaminya ini playboy kalau begitu mah guys. Oke. Okay. Oh, kalau di scan lagi tuh orang ya, tapi jadinya oh ini nih. Oh, menyamar ya guys ya. Apakah burungnya juga? Tadi ada burung tuh kan guys, burungnya juga ya guys ya. Ah, aliennya pun terbangun dan dia bakalan marahin kita. Oh ya guys ya. Oke, okay, kita dimarahin lagi sama aliennya dan dia pergi lagi guys. Suka banget menghilang nih alien ya guys ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bakalan ke next level aja guys. Kita kejar pokoknya ya guys ya. Dimanapun alien itu, kemanapun kita bakalan kejar. Dan di sini tuh kayak lagi di perkotaan gitu. Hahaha, keciduk, kelihatan bos. Ayo lo. Aduh, tidak. Cepet banget begitu guys. Untung aja Nafisa bisa loh. Ini dari tadi ada pistol yang pada bagus ya guys ya. Cuman kayak gak tertarik aja gitu loh. Let's go lah ya. Kita bakalan ke next level lagi. Di next level ini kita tuh kayak ada di mobil gitu. Di pedesaan ya. Soalnya masih banyak tanaman gitu guys. Dan ya, lihat ini tuh kayak banyak toples-toples gitu loh. Supaya orang-orang itu menjadi alien ya guys ya. Tabung-tabung gitu. Kalian tahu kan yang hijau-hijau, nanti aku bisa liatin ya guys ya. Abis ini pasti ada animasinya guys. Nih tuh. Oke, datang rajanya. Bukan, ternyata respawn yang lain aliennya. Kira bakalan datang rajanya loh. Padahal aku tuh pengen langsung buy one sama rajanya aja gitu ya guys ya. Tuh guys, tuh kayak kata Nafisa kayak botol-botol tuh ini yang hijau-hijau tuh ya guys. Oh, wow. Oke, kita menyelamatkan burung wortel ya guys ya. Polisi, 7 ya, 7. Siap, 7. Wih, kita menyelamatkan satu kota lagi. Oke, okay, ke next kota. Oh, wow. Nafisa udah gak sabar banget nih. Mau menyelamatkan kota nih ya guys ya. Di sini ada free ice cream. Mencurigakan. Pasti yang jualannya alien guys. Tuh kan benar. Tapi gimana caranya ya bro? Oke, ini dulu kali ya tembak. Yo, oke. Okay. Ini ada Oh. Pembelinya tuh ada rajanya ya guys ya. Sekarang kita tembak dia guys. Let's go. Dan rajanya ini pasti bakalan ngomelin kita lagi nih guys. Oke. Dia tuh ngilang, cuma langsung jalan gitu kan ya guys ya. Kelihatan banget gitu. Next ya guys ya, di sini di pasar. Di pasar itu di sini belum ada yang mencurigakan. Ini dia nih. Tukang es krimnya pasti nih ya guys ya. Abis itu takutnya ada yang menyamar jadi es krim tong sampah atau apa gitu. Nice. Udah. Yeay. Wow, menghilang guys kita. Next level. Kita lagi dibully nih. Oh, perampok apa ini ya guys ya? Yang nangis dan yang mau merampok itu. Ini perampok ya guys ya. Yang perampok itu alien. Lihat dua-duanya alien. Yang satu lagi itu bukan ya guys ya. Apakah ini dibully, dimintain uangnya guys sama perampok-perampok ini? Kalau begitu kita hajar saja. Oke, mati kalian berdua. Sehidup semati nih ya guys ya. Sama si neraka. Oke, let's go. Oke guys, kita mulai lagi ya. Bang, pencurian bang. Oke, kalau begitu. Nah, ini dia polisinya itu. Ya, alien guys. Kalau yang ini pasti malingnya nih yang alien. Nah, ayo loh. Ini kenapa polisi nggak kerja sama-sama polisi lagi aja gitu loh. Saya bisa pet gitu ya guys. Oke, next level aja, next level.
Wow, kita ada di mana ini? Kok banyak banget pagar sih kayak begini tuh, lihat guys. Oh, okay. Mana yang alien? Ini polisi-polisi yang tidak bersalah tertangkap ya guys ya. Dan yang alien kita tembak sampai mati nih ya guys. Next level. Dan kita kembali lagi di laboratorium di bos alien. Ini berdua lagi ngerumpi nih, masalahnya cowok-cowok kok merumpi ya, aneh gitu lah ya guys ya. Oke, kita harus tembakin yang di depan guys, kita nggak boleh lengah ya guys ya. Kita tuh harus fokus supaya kelihatan, walaupun aliennya tuh jalannya kayak slow-mo banget gitu loh guys, tapi nggak apa-apa. Wow, ini cepet nih guys. Oke, kita pencetin dulu guys, dan ya terbuka untuk kita. Yeay, aku pun bakalan menyelamatkan yang lainnya. Yuhu. Yang lain kita selamatkan ya guys ya. Ada berapa orang? 7 orang lagi kan? Enggak, yang ini 8, 9, 10. 10 orang ya guys ya. Bertambah dong kalau begitu. Oke, mantap, kita sudah membantu 10 orang. Dan kotak ke-6 sudah dibuka. Satu kotak lagi, kita coba mainin. Oke guys, kita lagi ada di kota mana? Aku kurang tahu, kayaknya ini lagi di Jakarta ya guys. Kalau nggak luar negeri deh. Oke, ini pasti menyamar rajanya ya guys ya, menjadi air. Yang lain pada kabur ya guys ya. Pasti ngamuk lagi nih raja. Ini raja nggak capek-capek apa ya? Memelihara bisa gitu loh guys. Oke, nyenyenyenye, let's go. Tuh, kelihatan kan guys, dia tuh jalan ya guys ya. Wah, makin panas aja nih ya guys, next levelnya kayak gimana nih? Kayak kita tetap buat star ya guys, dan di sini ada ibu-ibu sama bapak-bapak ya lagi melihat burung di atas teras. Oh, ini alien guys, ini alien, tidak. Wah, apakah ini alien juga guys? Bukan, kita kesini dulu. Pasti bakalan lewat sini dah. Tungguin dulu ya guys, tungguin. Ini kok lama banget sih? Allah. Oh, ini nih, bukan. Burung kakak tua. Nah, ini guys, ternyata burungnya tuh ya guys ya. Oke, kita bakalan lanjut aja ke next level. Hoi. Kita mulai. Wow, ini kayaknya orang kaya nih ya guys ya, soalnya ada di perkotaan gitu kelihatannya. Oke, nggak ada guys, di situ nggak ada yang menjadi alien. Pekerjanya jadi alien dong guys. Kalau pekerjanya alien, atasnya juga pasti bos alien. Wow, jatuh guys, dia megangin tangga nggak kuat ya guys ya, jatuh. Jadi harusnya yang satu lagi tuh jatuh juga guys. Cuma nggak ada dong, mana ya guys ya. Apakah kita harus... Oh, si tembak 2 kali. Gak bilang ya guys ya. Aku kan jadinya bingung gitu loh. Ini kenapa udah ditembak gak mati gitu. Ternyata ditembaknya tuh 2 kali ya guys ya. Jadi banyak anak-anak lagi nih. Wah, was kamu itu lari-larian ya guys ya. Dia lari-larian guys. Jadinya tuh kayak ketembak gitu. Jangan lari-larian dong, dede. Oke, kita scan dulu. Beda lagi. Awas. Nice. Kalau udah ketahuan dia alien, nah, dia langsung menghilang ya guys ya. Kayak mana lagi ya yang alien? Oh, ini. Nice. Yuhuu. Ya guys ya. Oh, masih ada lagi. Oke, kalau begitu mah semua yang jogging di sini hari ini hampir semuanya alien ya guys ya. Ujung-ujungnya di sekitar kita ini ada alien. Oke, kita ke next game lagi. Wow. Mana alien, mana? Ini dia ya guys ya. Cuman lagi ya guys di sini. Wah, lagi jalan dia ya guys ya. Semoga aja tuh gak ketabrak gitu loh guys. Kalau aku mah ya guys ya. Oke, mantap. Yuk, kita bakalan datengin markas ya guys. Dan kita bakalan mengalahkannya. Let's go. Iya, kita bakalan tembak-tembakin. Wah, rajanya sudah keluar. Dan rajanya itu kayak pingsan gitu ya guys ya. Kenapa rajanya gak diem aja di dalam gitu? Terus dia bisa nge-heal sendiri guys. Dia itu bisa kayak bangun sendiri gitu tuh. Licik banget ya guys ya. Tidak adil gitu loh. Kayak buka-buka. Oh, dia ketawa langsung ya guys ya. Oke. Wow, apa itu?
ke dunia ya guys ya. Kayaknya kita bakalan dibawa ke lubang. Oh, mau ini nih, mau rescue, mau itu, mau nyolongin ya guys ya, mau di rescue. Nah itu dia. Oke, ini kita ilangin dulu airnya ya guys ya, air bekas rebusannya. Oke, mantap. Udah ya guys, sudah 10 ini pas. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.